Sobat Buana Pagi, Konferensi Cabang Konfercab Nahdlatul Ulama Situbondo memilih Kiai Haji Zainul Muin Husni sebagai Rais Syuriah dan Kiai Haji Muhyiddin Khatib sebagai Ketua Tamfidiyah. Kedua tokoh NU dari wilayah Barat dan Timur itu akan menakhodai PCNU Situbondo periode 2021-2026. Konfercab yang berlangsung di Pondok Pesantren Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, berakhir dengan drama pemilihan Ketua Tamfid. Di masa penjaringan calon, perolehan suara Kiai Haji Muhyiddin Khatib dan Kiai Haji Zainison Haji berlangsung sengit. Perolehan suara keduanya berkerjaan hingga membuat peserta konfercab tidak berhenti menghela nafas. Saat penghitungan memasuki separuh suara peserta konfercab, perolehan suara Kiai Haji Zainison Haji sempat menyalip perolehan suara Kiai Haji Muhyiddin. Tak berapa lama suara Kiai Haji Muhyiddin terus merangsek naik hingga berakhir mendapatkan 95 suara. Sedangkan Kiai Haji Zainison Haji mentok hingga angka 82 suara. Berbeda dengan pemilihan ketua tamfid, Kiai Haji Zainul Muin terpilih sebagai Rais Syuriah melalui pemilihan ahwa atau ahlul hal wal aqd, terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, Kiai Haji Jais Badri Masduki, Habib Muhammad Abu Bakar Al-Muhdar, Kiai Haji Zainul Muin Husni, serta Kiai Haji Tamim Sufyan. Sesuai ADART, Kiai Haji Zainul Muin sebagai Rais Syuriah terpilih merestui Kiai Haji Muhyiddin Khatib sebagai Ketua Tamfidiyah PCNU Situbondo berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam penjaringan bakal calon. Sementara itu, Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Syafruddin Syarif mengatakan bahwa Ketua PCNU terpilih harus merangkul semua kalangan. Kedepan NU harus satu visi dan misi, serta bersinergi dengan semua kekuatan. Konfercab harus menjadi ajang konsolidasi bagi PCNU Situbondo untuk maju bersama-sama. Menurutnya, kedepan pengurus NU harus bisa melaksanakan pancra harokat atau gerakan, yaitu kaderisasi dan pendataan anggota, pendidikan berkualitas. Selain itu, PCNU harus memiliki fasilitas kesehatan atau faskes, literasi dakwah digital, dan peningkatan ekonomi melalui BMT. Demikian, Zenizen melaporkan untuk Buana Pagi.